Nur Halili binti Muhammad Khairani. Dan saya Nur Hazita binti Abdul Rashid. Kami adalah pelajar daripada Politeknik Melaka ingin membuat kajian berkaitan aplikasi pemantauan yang akan diberikan oleh penyedia tapak. Tujuan membuat kajian ini adalah untuk mengikuti perkembangan di tapak bidang di arus industri 4.0. Kami mencuba membuat perubahan dengan menjalankan kajian berkaitan dengan penggunaan aplikasi di tapak bina. Terdapat dua pemantauan di aplikasi tersebut, iaitu dengan mengesan keberadaan dan bilangan pekerja di tapak pembinaan. Seterusnya, dapat mengetahui keberadaan jentera serta bilangan jentera yang digunakan di tapak bina. Kami sertakan video ini sebagai contoh. Di sini adalah tapak pembinaan yang kami membuat kajian. Dan apabila di dalam aplikasi GPS, ia terlihat seperti begini. Pertama sekali adalah pekerja, kami meletakkan GPS di helmet keselamatan pada pekerja di tapak pembinaan. Seorang pekerja yang telah memakai topi keselamatan yang diletakkan GPS sedang berjalan di tapak pembinaan. Pergerakan pekerja itu telah ditunjukkan di peta GPS tersebut. Dengan adanya GPS, jika penyelia tapak sibuk ataupun terlewat melawat tapak, beliau boleh memantau pekerja dengan hanya menekan aplikasi di dalam gadget sahaja. Yang kedua adalah jentera. Kami mencuba meletakkan GPS di dalam jentera yang digunakan di tapak pembinaan. Kami membuat kajian ini kerana ingin memudahkan penyelia membuat pemantauan sekiranya persekitaran tapak adalah luas atau penyelia ditugaskan untuk mengendalikan lebih daripada satu tapak pembinaan. Kesimpulannya, penggunaan teknologi kini adalah lebih mudah daripada kaedah konvensional kerana kaedah sebelum ini, penyelia harus sering melawat tapak. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.